Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan Yesus memberkati anak-anak dari Injil Markus bab 10 ayat 13-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bagaimana sikap Yesus kepada anak-anak? Baik. Mengapa anak-anak ingin bertemu Yesus? Minta diberkati. Apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan berkat Yesus? Rajin berdoa, berbuat baik, rajin ke gereja. Catatan 1. Setiap anak dicintai Tuhan. 2. Setiap anak unik. Unik artinya berbeda. 3. Tuhan Yesus mencintai anak-anak dengan cara memberkati anak-anak. Empat, kita merasakan cinta Tuhan melalui orang tua, guru, saudara, dan teman-teman. 5. Kita bisa membalas cinta Tuhan dengan cara berbuat baik. 6. Kita bahagia dan bersyukur jika dicintai Tuhan.